Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di pagi hari ini datang dari Papa Daniel ya, yang tentunya yang kemarin lagi berulang tahun nih. Banyak sekali kiriman dan hadiah ya yang diberikan oleh para fans Leslar Lovers kepada Pak Daniel Edi. Dan di sini ada caption ya, makasih yang udah kirim makanan dan mendoakan Papa Daniel katanya ya. Dan untuk kabar berikutnya ini datang dari unggahan Ana Leslar, di mana cantik banget nih dari Lesti Kejora ya. Sini ada foto priwet dari Rio Motret nih para sahabat. Alhamdulillah ya, akhirnya timbunan vitamin di up juga nih sama Rio Motret ya. Dan kemudian ada bocoran juga nih cocologi ya, Bu Fir yang ini gimana kalau menurut kalian? Masya Allah ya, bocoran tentang baju priwetnya di Lesti Kejora. Aduh, Masya Allah bagus banget ya. Dan harganya pun bukan kaleng-kaleng guys. Satu harga baju dari Lesti Kejora itu mencapai ratusan juta ya. Bahkan di sini belum di up nih harganya ya, karena masih rahasia katanya ya. Dan di kabar berikutnya datang dari Lesti Kejora nih para sahabat. Kabar bahagia ya, pagi-pagi udah dapat kabar bahagia aja nih. Kalau single lagu Lesti terbaru Bawa Aku ke Penghulu versi acoustic version udah trending di nomor 27 nih para sahabat. Masya Allah ya, langsung trending aja nih, baru kemarin di up ya, launching, dirilis maksudnya. Barusan dirilis kemarin udah langsung trending nomor 27. Ini merupakan kabar bahagia tentunya ya. Dan tidak mau kalah nih, kakak Rizky Billar juga masih trending di nomor 3 guys, lagu Pemimpinmu ya. Sama-sama trending nih pasangan fenomenal ini, luar biasa ya. Bangga banget dengan karya-karya dari idola kita yang satu ini. Untuk itu selalu support ya idola kita Lesti dan Rizky Billar. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menuju hari H. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.